Pengadu yang juga saksi ke-9 kes gangguan seksual membabitkan pendakwah terkenal Ibit Liu 38 tahun menafikan andaian peguam bahawa dia berniat untuk berjumpa dengan Ibit. Pengadu menyatakan mesej nanti tu bila nak jumpa ke yang dihantar kepada Ibit kira-kira pukul 11.54 malam pada 17 Jun 2021 sekadar satu persoalan dan bukan berniat untuk berjumpa. Saksi ke-9 menyatakan perkara itu semasa menjawab soalan dikemukakan peguam bela Datuk Ram Singh semasa sesi pemeriksaan balas di Mahkamah Majistret Tenom hari ini. Pengadu turut memberitahu mahkamah bahawa dia tidak menggoda Ibit apabila bertanya kita sampai bila. Pertanyaan itu bukan bertujuan untuk menggoda. Pengadu mengakui bahawa perbualan antara dia dan Ibit menerusi aplikasi WhatsApp pada 7 Mei 2021 berkait tentang seks, tapi dia sekadar membalas mesej yang dihantar oleh Ibit dan bukan mesej lucah seperti yang Ibit hantar kepadanya. Dalam keterangannya, pengadu memaklumkan dia hanya memberi maklum balas kepada mesej yang dihantar tapi bukan dengan balasan mesej lucah seperti yang ditulis oleh Ibit. Pengadu turut memberitahu mahkamah nada suara huhu bukanlah bunyi ketawa, sebaliknya meluat. Biarpun ada mesej yang dihantar kedengaran dia dalam keadaan bergurau namun bukan pada semua teks. Ibit atau nama sebenarnya Ibit Irawan Ibrahim Liu berdepan 11 pertuduhan gangguan seksual iaitu membuat hantaran gambar dan perkataan lucah dengan maksud mengaibkan kehormatan seorang wanita menerusi aplikasi WhatsApp yang didakwa berlakukan di Tenom antara 29 hingga 18 Jun 2021. Atas kesalahan itu, Ibit didakwa mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun, denda atau kedenda sekali bagi setiap pertuduhan.